Bel berbunyi pagi-pagi, masih ngantuk, ku tutup mataku lagi. Ku teringat harus cepat, janji buat KTP di lurah terdekat. Dari ranjang ku langsung melompat, ku siap secepat kilat. Namun terhentak ketika ku melihat ratusan orang di jalanan yang padat. Motor, mobil, gerobak pun saling sikat. Gimana? Caranya gua lewat. Selalu macet kayak gini, udah lama kok gak bisa diatasi. Katanya pada mau buat MRT. Tahu gini, gua pindah ke Bali. Malah macet di Semanggi. Titik gajah ku di jalan, tiba di kantor lurahnya kebablasan. Keringetan, capek pisan, tambah kaget ku lihat panjangnya antrian. Jakarta ku kok bisa begini, antri gak berhenti-henti. Ku duduk bersama 30 orang, kibas-kibas kita semua kepanasan. Keringetan pun mulai bercucuran. Di mana petugas kelurahan? Akhirnya muncul satu orang, wajahnya garang dengan kumis yang panjang. Katanya buah gelar butuh 3 bulan. Asalkan kalau kasih sekolah, duit gua pas-pasan. Duit dari mana? Ketinggalan aku. Kok bisa kejam begini? Macet kumuh berantakan gak kenal hari. Kiri kanan setoran gak berhenti-henti. Ku butuh Mas Jokowi. Macet Jakarta teratasi. Ku